أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله، pembahasan kita pada malam ini mencintai manusia karena Allah. Dulu kita bahas cinta kita karena Allah. Cinta kita kepada Allah itu cinta yang murni. Kemudian juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor tiga, kecintaan kita kepada manusia karena Allah. Bukan karena urusan dunia. Juga bukan karena pangkat atau kedudukan. Kita mencintai fulan karena dia orang mukmin yang ahli ibadah, sekalipun dia miskin. Mungkin juga kurang dikenal oleh orang. Tapi Allah Ta'ala mencintai hamba yang beriman. Jadi kita wajib mencintai orang beriman karena Allah. Wa hadhihi tusamma al-mahabbatu fillah. Katanya Syekh Shalih Fauzan Hafidzahullah Ta'ala, inilah kecintaan yang didasari karena Allah. Ada orang mencintai karena urusan dunia, atau mencintai karena urusan nasab keturunan, atau mencintai karena itu istrinya. Tetapi kecintaan karena Allah Ta'ala mencakup semua hamba Allah yang beriman kita cintai. Inilah kecintaan yang sangat bermanfaat. Makanya tidak ada persatuan di dalam dunia ini yang mengimbangi persatuan kaum muslimin, karena kecintaannya karena Allah Ta'ala. Wahia awasaku oral iman, ini merupakan kuatnya hubungan iman kita kepada Allah. Ya, hia awasaku oral imani, dan ini merupakan paling kuatnya tali iman, kekuatan kita, keimanan kita kepada Allah. Kama jaa fil hadis. Nah, ini dasarnya kita harus mencintai orang mukmin karena Allah, bukan karena itu orang tua kita. Taruhlah itu orang tua, karena dia kufur kita tidak boleh mencintainya, walaupun kita boleh bergaul dengan mereka. Namun kecintaan adalah amalan hati yang tidak bisa yaitu diganti dengan kecintaan urusan dunia. Hadisnya awsaku ural imani, paling kuatnya ikatan iman. Nah, jadi iman itu perlu diikat, tapi bukan diikat dengan tali, tapi diikat dengan iman. Al-hubbu fillah, kita mencintai keluarga kita karena Allah, karena dia sholat, dia menuntut ilmu, dia orang bersabar, dan dia juga orang yang ahli ibadah. Kita cintai, ini namanya mencintai karena Allah Ta'ala, karena Allah mencintai orang beriman, mencintai orang sholat, mencintai orang yang bersedekah, mencintai orang yang siam. Kita cintai mereka sekalipun ada urusan dunia yang kita tidak cocok dengan mereka. Urusan dunia, urusan kita dengan Allah tidak boleh dikurangi karena sebab urusan dunia. Wal bughdhu fillah, dan kita juga marah karena Allah, bukan marah karena orang itu tidak memberi sama kita, bukan marah karena orang itu pernah yaitu menzalimi kita, tetapi marah kita karena Allah. Kita marah karena dia, karena dia orang kafir. Atau marah kepada keluarga sendiri, ketika waktunya sholat tidak mau sholat, marah kita.
ketika dia di waktunya untuk menuntut ilmu tidak mau menuntut ilmu padahal tidak ada, yaitu kesulitan bagi mereka. Nah, itu namanya al-bughdhu fillah. Ini termasuk lubuknya iman, ini artinya iman. Nah, upayakan kita kecintaan kita bukan karena urusan dunia, bukan urusan karena kerabat, bukan urusan karena yang lainnya, tetapi karena Allah. Sebagaimana beliau marah kepada pamannya Abu Jahal, ya Abu Thalib, karena apa? Karena tidak sama keimanannya. Nah, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajata halawatal iman. Ada tiga perkara. Siapa yang menempuh salah satu di antara tiga perkara ini, dia akan mendapatkan nikmatnya, puncaknya, lezatnya iman. Nah, jadi lezat itu bukan hanya makanan, tetapi puncaknya lezat adalah iman. Karena orang beriman kepada Allah terikat dengan keimanan itu, menyenangi orang beriman kepada Allah. Kadangkala kita pula lebih menyenangi kepada tetangga kita yang ahli ibadah daripada menyenangi istri kita yang kurang ibadah umpamanya. Ini namanya itu nikmatnya iman. Walaupun toh kita harus bersabar dengan keluarga kita, dengan anak kita, tapi lain. Orang punya iman yang kuat, dia imannya sampai lubuk hatinya, dia menyenangi orang yang seperti dia beribadah. Nah, inilah kesenangan yang sangat berfaedah. Apa di sini dijelaskan, qala ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, la yuhibbuhu illallah, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Tidaklah orang itu mencintai manusia kecuali kecintanya karena Allah. Dicintai orang itu karena ahli salat, ya, karena ahli ibadah, karena tawadhu, karena bersabar, karena tuma'nina, karena punya ilmu, diamalkan ilmu. Ini kecintaan yang abadi, dan itu membuat sejuknya iman, dan tidak akan musnah kecintaan itu. Ya, inilah yaitu puncaknya keimanan, puncaknya kecintaan seorang, mencintai seorang bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena imannya orang itu, karena ibadahnya orang itu, karena ikhlasnya orang itu, karena dia mengikuti sunnah sekalipun bukan keluarga sendiri. Dan itu telah wujud pula dari untuk kita. Kalau kita kuat imannya akan mencintai orang yang selalu, yaitu kita lihat mereka orang berbuat baik. Nah, ini yang pertama. Fatajibul awliya, nam fatuhibbu awliya Allah. Kamu harus mencintai orang-orang dicintai oleh Allah. Awliya itu mana? Waliullah. Orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Li'anna Allah yuhibbuhum. Kenapa kita harus mencintai orang beriman? Karena Allah mencintai hamba yang beriman. Setiap kalimat iman, maka Allah mencintai hamba yang beriman. Berbeda dengan orang kufur. Tidak ada Allah Ta'ala menjelaskan jeleknya orang beramal saleh, tidak ada. Jeleknya orang beriman tidak ada. Ketika ya ayyuhalladzina amanu ditunjuk, dijelaskan oleh Allah Ta'ala keutamaan orang beriman. Wa tubghidu a'da Allah Ta'ala, dan kau hendaknya membenci musuh-musuh Allah. Musuh Allah ini bukan hanya musuh orang kafir, musuh orang ahli bid'ah juga, dan juga orang yang enggan ibadah kepada Allah, itu musuhnya Allah. Yang kita diperintahkan oleh Allah ibadah, mereka tidak mau beribadah. Walaupun toh mereka tidak memusuhi secara fisik, tapi itu musuh. Artinya kalau kita senang dengan orang beribadah, berarti kita benci kepada orang yang beribadah. Makanya kita perlu menasihati, ya, perlu kita menasihati keluarga kita tentang hasil dan tidak itu bukan urusan kita. Karena kita diperintahkan wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan belaka. Tapi kita wajib menyampaikan, tidak boleh. Itulah faedahnya orang mukmin yang Allah mensifati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang mukmin selalu menegur, selalu mengingatkan. Tidak mungkin kita akan diam, karena keimanan ini, karena dalil itu nikmat, karena mengetahui sunnah itu nikmat, diingatkan. Ya, jadi orang mukmin mengingatkan pada orang saleh itu bukan karena benci, tapi karena belas kasihan. Inilah perlunya kita sering menasihati terutama keluarga kita.
ya istri kita, anak kita, saudara kita. Karena itu kewajiban kita baik orang berilmu di dalam rumah tangga. Fayakunul khubbu wal bughdhu min ajlillah. Jangan sampai kita menaruh kecintaan ini kepada dunia. Jangan menaruh kecintaan karena orang itu suka ngasih kita. Belum tentu sangat memberi sesuatu pada kita kalau orang itu baik. Tapi kecintaan kita karena Allah, orang itu saya senang karena dia ahli ibadah, karena dia menuntut ilmu, karena dia beramal soleh, karena dia tawadhu. Demikian juga orang itu benci harus karena Allah, sekalipun orang tua sendiri. Walaupun kita tidak melampiaskan permusuhan, tetapi permusuhan dalam hati. Orang tua kok enggak mau sholat sih? Ya, kita boleh menyapa dan boleh senyum, tapi hati kita tidak boleh gembira melihat keluarga kita yang tidak beribadah atau yang malas beribadah. Dan itu sifat orang mukmin. Walaysa tam'an fid dunya, dan kita tidak mencintai orang yang tamak masalah urusan dunia. Karena umumnya orang tamak urusan dunia melalaikan ibadahnya. Dengan dasar ayat alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kepadamu berlomba-lomba urusan dunia sampai kamu datang ke liang kubur. Terutama kita kaum muslimin yang kalau sudah lanjut umur kita 40 ke atas, kita ini harus memperbanyak urusan akhirat kita. Karena secara fitrah kebutuhan kita dunia kalau sudah umur 50 ke atas kurang, bahkan juga fisik kita kekuatannya kurang. Mungkin pula daya ingatan dikurangi oleh Allah. Bagaimana kita tamak urusan dunia, tetapi kita hendaknya meningkatkan amal ibadah kita. Karena amal ibadah yang kita amalkan ini akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Sedangkan harta tidak kita bawa, kecuali kalau harta itu diinfakkan fi sabilillah. Nah, fala yajidul abdu khalawatul iman. Tidak mungkin salah seorang manusia itu akan mendapatkan nikmatnya, segarnya, lezatnya iman hatta yuhibba fillah, sehingga dia mencintai orang karena Allah. Nah, ya. Banyak orang mencintai karena urusan jabatan, karena urusan kedudukan, karena urusan dunia, karena urusan nasab. Ya, itu boleh, tapi itu kalau kita timbang dengan kecintaan kita karena Allah Ta'ala, itu lebih tinggi. Jadi kita mencintai orang itu harus ini, kami ini boleh enggak? Saya ini boleh enggak mencintai orang tersebut? Ketika kita tahu orang itu ahli iman, kita cintai, maka Allah Ta'ala akan yaitu meningkatkan pahala kepada kita semuanya. Nah, fala yajitu khalawatal abdul imana hatta yuhibba fillahi wa yubghidha fillah. Tidaklah mungkin salah seorang hamba ini akan menjumpai lezatnya iman, nikmatnya iman, sehingga dua perkara. Pertama, mencintai siapapun karena Allah. Mencintai anaknya, keluarganya, istrinya, kerabatnya, tetangganya, teman secara umum, dicintai karena ibadahnya. Dicintai karena bersabarnya, karena tawadhu'nya. Yang nomor dua, wa yubghidhu fillah. Dan orang itu termasuk iman yang sempurna ketika dia marah karena Allah. Marah anaknya dibanguni sholat tidak mau. Marah itu marah yang dapat pahala. Tapi bukan kita hukum, bukan kita cambuk, bukan kita caci. Jadi marah itu tempatnya di hati. Kita harus membanguni. Ya. Nah, kalau kita orang yang ahli ibadah, tahu anak kita bangun sholat senang kita. Tahu istri kita bangun malam sholat senang kita. Tahu kalau kita baca Al-Quran, mereka baca Al-Quran senang. Inilah fitrah di yang Allah Ta'ala berikan hati orang yang kuat imannya, yang sempurna imannya. Sebaliknya, kalau kita jumpai kita orang yang ahli ibadah, menjumpai keluarga kita yang malas, walaupun kita harus bicara dengan dia, tapi hati ini benci. Inilah keunggulan di iman. Wa yuwali wa yu'ati lillah, kita itu harus mencintai atau memusuhi karena Allah, bukan karena fulan, ya, bukan karena kedudukan, bukan karena teman, bukan karena kerabat. Kita senangi dan orang itu kita benci karena Allah, karena kita yang menghisab amal kita adalah Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan
rincian tentang kecintaan karena Allah, kebencian karena Allah Ta'ala, lalu dibawakan perkataan para sahabat. Yang sahabat ini termasuk udul, orang jujur. Bagaimana, apa dikatakan Ibnu Abbas? Sorot amatun mu'akhatin nasi ala amri dunia. Umumnya, nah umumnya, manusia itu menjalin persaudaraan karena urusan dunia. Jadi umum, ini sahabat yang bicara. Sorot amatu mu'akhatin nasi ala amri dunia. Pada umumnya orang itu menjalin yaitu kecintaan karena urusan dunia, oh karena sama kedudukannya, atau karena sama jabatannya, atau karena sama usahanya. Sedangkan orang miskin ya, yang dia tidak punya urusan dunia, padahal dia orang alibiadah, ditinggalkan. Padahal kita ini menjumpai orang muslim yang alibiadah, itu senang kita, kita membantu kepada mereka, membantu ibadah mereka ya. Jadi kita bantu mereka, tidak punya baju, dia mau sholat kita bantu, dia mau sholat baju yang ia pakai untuk sholat, orang berikan dapat pahala sedia. Nah inilah faedahnya kita, supaya bukan hanya sekedar memberi, memberi yang bermanfaat untuk yang diberi dan bermanfaat juga untuk yang memberi. Wadhalika la yujdi ala ahli syai'an. Maka orang menjalan kecintaan karena dunia tidak dapat apa-apa di dunia, apalagi di akhiratnya. Berapa banyak orang menjalin kecintaan karena urusan dunia, ketika yang miskin pergi, ketika orangnya sudah lengser dari kedudukan ditinggalkan, tapi kecintaan iman sampai meninggal dunia. Inilah kebahagiaan kita, hendaknya bisa memfokuskan, menambah kecintaan kita kepada saudara kita, bukan karena urusan dunia, urusan kedudukan yang lainnya, bukan karena nasab, tetapi karena keimanan yang mereka amalkan, sehingga kita mencintai mereka sebagaimana kita senang kalau kita beramal soleh. Nah, wa hadhil mahabbatu tabqa fid dunya wal akhirah. Nah ini kecintaan yang kita jalin karena keimanan itu kekal di dunia dan akhirat. Ya kekal, bahkan juga dicari. Mana dia kok tidak ada? Mencari. Fitrah timbul. Mana dia sakit apa pergi? Nah, pernah menanya. Dan itu fitrah yang Allah bangkitkan dalam hati kita. Karena kecintaan kita karena urusan apa? Wal akhirah, bahkan sampai di akhirat pun ketika meninggal didoakan. Oh iya, ya. Bayangkan para sahabat selalu mendoakan Rasulullah SAW, selalu mendoakan para sahabatnya karena kebaikan beliau dan para sahabatnya di dunia. Terlalu dikenang, bahkan kita dianjurkan supaya bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita supaya mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum wa radhuan. Karena Allah Ta'ala berfirman radhiyallahu anhum wa radhuanhu. Tidak putus disebut beliau, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala sahaba radhiyallahu anhu, qala ulama sunnah rahimahullah, selalu diingat, disebut namanya, didoakannya. Ya, inilah mulianya. Demikian juga kita perlu mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, terimalah amal orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosa saya ketika saya durhaka pada orang tua. Itu nikmatnya orang menuntut ilmu, nikmatnya orang mengaji. Selalu yang diingat urusan akhirat, selalu yang diingat nanti bekal dia setelah meninggal dunia. Beda dengan orang yang tidak beriman, selalu yang diingat urusan dunia, padahal kebutuhan dunia kita hanya sedikit ya, tetapi kebutuhan akhirat kita banyak sekali. Dan kita bertambah nikmat ketika kita mengingat urusan akhirat dan bisa mengamalkannya, dan kita tambah pusing kalau kita memikirkan dunia ya, karena dunia kebutuhannya sebentar. Nah selanjutnya pula, maka Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin atuun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf nomor 67. Ini prinsip yang kita, yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Fauzan tadi. Al-akhillau, kawan-kawan akrab, kawan-kawan sejoli ya, ya. Kawan perdagangan, kawan bangunan, kawan usaha, kawan yang lain kan.
yauma idzin, besok pada hari kiamat, li ba'dhum li ba'dhin atu, jadi musuh. Nah ya, di dunia baik, ternyata di akhirat saling ya hantam hantam. Illal muttaqin, kecuali kita ini kalau berkawan dengan orang takwa ya. Bayangkan kalau orang bertakwa, bahkan anaknya bertakwa, keluarganya bertakwa, istrinya bertakwa, nanti akan ditemukan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ini lo keluargamu, sekalipun derajat ilmunya tidak sama, sekalipun derajat keibadahnya ada yang kurang, ada yang banyak, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim ma alatna min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahim. Orang-orang beriman ya, walladzina amanu ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti oleh keluarganya juga iman ya, karena orang tuanya beriman, anaknya ikut beriman, cucunya beriman, istrinya beriman ya, kakeknya beriman, bisa dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun derajat keimanan mereka berbeda, tapi diangkat oleh orang yang kuat imannya. Subhanallah, alangkah indahnya kalau kita dipertemukan di dunia dengan keluarga kita, senang bagaimana di akhirat yang tidak ada masalah sedikit pun. Inilah perlunya kita kaum muslimin, yaitu membina keluarga kita mulai sekarang ya, kita berusaha semaksimal mungkin, karena Allah Ta'ala merintah kita hanya usaha, tentang keberhasilan di tangan Allah. Nah, illal muttaqin, kecuali orang-orang ahli takwa. Jadi besok orang berkawan urusan dunia ini yang dia tidak punya ilmu, besok pada hari kiamat perang, permusuhan, caci mencaci. Kecuali orang yang menjalin kekeluargaan, menjalin persaudaraan dengan iman. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Silakan nanti baca kitab, baca ayat Az-Zukhruf 67. Ya, dan Allah yang berfirman wajib kita iman. Selanjutnya, wa tabghudhu shakhsan min ajrillah, kita juga harus marah kepada manusia karena Allah, bukan marah karena hutang tidak diutangi, bukan marah karena kita minta duit tidak dikasih, itu urusan dunia, tapi marahnya karena Allah. Disuruh bangun sholat tidak mau, suruh mengaji tidak mau, ini marah karena Allah ya. Disuruh beribadah malas, ini marah karena Allah. Makanya perlu kita menasihati ya, sedangkan petunjuk Allah yang memberi, tapi kita nasihati mereka, kita nasihati mereka marah tidak mengapa, yang penting kita menasihati, karena menasihati dapat pahala. Tidak dilaksanakan sudah dapat 1, 10, dilaksanakan berarti kita akan mendapatkan pahala semisal orang yang kita suruh dia mengamalkan. Subhanallah, itu pahala yang harus kita fahami. Kalau kita tahu keuntungannya orang beramal soleh, keuntungannya mendakwai, keuntungannya menasihati, itulah nikmat yang tidak akan musnah di dunia. Nah, kemudian dijelaskan di sini, walisa min ajli annahu asa'a ilaika, bukanlah kita membenci orang karena orang itu pernah memusuhi kita, pernah mencaci kita. Satu-satu orang itu keliru ya, pernah juga istri mencaci suaminya, atau pernah pula anak itu mencaci bapaknya karena ada malu, yaitu suatu kesalahan, tapi bukan ini yang kita maksudkan. Anda pun yang kita maksudkan adalah bagaimana kita menjalin kecintaan karena Allah. Bal tu begituhu, bahkan ketika dia melakukan kejahatan kita marah, kita marah, saya marah kepadamu, kamu itu orang Islam, lihat itu tetangga-tetangga kamu itu orang miskin, kurang masalah urusan dunia, dia bisa beribadah, dia bisa sholat di masjid, kenapa kalian tidak bisa? Sampaikan, barangkali dengan petunjuk itu Allah Ta'ala membuka hati, bukankah keuntungan untuk kita? Tidak diterima nasihat kita, kita sudah beruntung, karena kita wajib menasihati. At-din wa an-nasihah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, al-khubbu lillah, kita mencintai karena Allah, wal-bughdhu fillah, kita marah karena Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah nomor 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a idh qalu liqaumihim
inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bata bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abatan hatta tu'minu billahi wahda. Surat Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Qad kanat lakum, sungguh telah ada untukmu, untukmu itu kaum muslimin, kita-kita ini, uswatun hasanah, contoh yang paling bagus, suri tauladan yang puncaknya kebaikan. Siapa itu? Fi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Ta'ala sangat berat sehingga sampai dibakar beliau. Ini resiko orang berdakwah. Walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang beriman bersama Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi suri tauladan untuk generasi sesudahnya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang beriman dengan Nabi Ibrahim ini dikatakan suri tauladan? Satu, idh qalu liqaumihim, tatkala mereka Nabi Ibrahim dan pengikutnya mau menasihati kepada kaumnya, ya, menasihati kepada kaumnya. Kita juga harus menasihati anak kita, istri kita, walaupun mereka marah, kita nasihati. Siapa tahu setelah marah dia menerima nasihat, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Idh qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim dan pengikutnya Nabi Ibrahim memberi nasihat pada kaumnya, inilah wajibnya kita menyampaikan nasihat, wajibnya kita berdakwah, berkhutbah yang lainnya. Inna bura'u minkum, katanya Nabi Ibrahim dan orang beriman, saya berlepas diri dari kalian semuanya, hei kaum. Kenapa beliau berlepas diri? Karena kaumnya kufar. Wa mimma ta'buduna min dunillah, ya. Yang nomor dua, dan saya berlepas diri apa yang kamu sembah selain Allah. Pertama berlepas diri tidak mau bergaul, karena pergaulan itu banyak madharatnya. Ketika yang kita bergaul ini adalah orang kafir atau orang ahli bid'ah atau orang yang sifatnya banyak maksiat, pengaruhnya kuat, berbeda dengan orang muslim, ya. Ketika dengan orang muslim sangat isi mengisi. Yang nomor dua, kafarna bikum, kami mengingkari apa yang kamu perbuat. Ini prinsipnya Nabi Ibrahim dan juga pengikutnya. Pertama mengatakan saya tidak mau bergaul dengan kalian. Satu, tidak mau bergaul dengan orang kafir. Yang nomor dua, kami berlepas dari yang kamu sembah orang kafir. Karena orang kafir beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada batu, pohon yang lain. Nomor tiga, kafarna bikum, saya mengingkari perbuatan kalian, saya tidak senang dengan apa yang kamu perbuat. Nomor empat, wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abadan wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ya, yang terakhir, yang maka nampak antara kami, yaitu Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan kalian-kalian wahai kaum, permusuhan. Kami bermusuhan dengan kalian, kami marah dengan kalian selamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah Ta'ala saja. Ini namanya berdakwah karena Allah, kemarahan karena Allah, bukan kemarahan karena tidak mendapatkan sesuatu. Kemarahan karena Allah Ta'ala ini mulia, karena Allah Ta'ala yang menolong kita. Kecintaan karena Allah juga mulia. Kita cintai keluarga kita karena ahli ibadah. Kita benci, kita marah anak kita, keluarga kita kalau mereka tidak mau ibadah. Ini kecintaan karena Allah Ta'ala, kemarahan karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, wa fis sab'atil ladzi yudzilluhumullah, dan ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah, mendapatkan perlindungan Allah besok pada hari kiamat. Fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Tujuh golongan yang Allah Ta'ala akan memberi naungan besok pada alam maksar, yang mana matahari dari kita satu mil, dan orang berkeringat ada yang sampai menutup kepalanya, ada sampai hidungnya, ada sampai lehernya, dan juga ada sampai di mata kakinya, tergantung dengan keimanan dan amal soleh yang ada.
keimanan yang kuat, amal yang saleh, maka berkeringat hanya sampai mata kaki. Tetapi kalau kekufuran bisa juga sampai yaitu di atas kepalanya, namun itu tidak mati tapi dihukum oleh Allah. Selanjutnya pula, apa yang tujuh ini? Rajulani tahabba fillah, ya. Di antara besok pada hari kiamat Allah Ta'ala akan melindungi, memberi payung dari kepanasan alam mahsyar. Pertama yaitu orang yang menjalin kecintaan karena Allah. Menjalin kesayangan karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena kerabat, dan bukan karena sama kerjanya. Dijalin kecintaan karena Allah. Karena kecintaan karena Allah tidak akan lenyap. Tapi kalau kecintaan karena dunia, habis duitnya, pisah. Kecintaan karena kerja, kalau bangkrut, pisah dia. Kecintaan karena suami istri, mungkin suatu saat pisah, cerai. Tapi kalau kecintaan karena Allah, tidak akan cerai. Selalu diingat, mengingat kebaikan-kebaikan saudaranya. Ini yang pertama, bagaimana kita menjalin kecintaan tahabba fillah, bukan fit dunia, bukan fin nasab, ya, bukan fis sahabah. Dua laki-laki yang menjalin kecintaan karena Allah, sama saja dua perempuan yang menjalin kecintaan karena Allah. Yang nomor dua, ijtama'a alaihi, ketika dia bergabung, wa tafarraqa alaihi, ketika pisah. Ketika bergabung masih ada wujud kecintaan, ketika pisah dari jauh diingat. Ya, kalau dia punya hubungan telepon mungkin ditelepon. Ya, karena kecintaan sebagaimana kecintaan orang terhadap istrinya. Tapi kecintaan orang terhadap istri masih kalah dengan kecintaan orang sesama imannya, sesama kuat imannya. Ya, ada orang punya istri, tanya, mana dia, kamu sekarang di mana? Bagaimana anaknya? Ini fitrah manusia. Tetapi kalau orang itu kecintaan karena orang itu beriman, akhlaknya bagus, maka selalu diingat bagaimana kabarnya. Selalu diingat. Ya, kadang mengingat keindahan orang beriman melebihi daripada keindahan suami dan istri. Suatu saat kita marah dengan istri, istri juga marah dengan kita. Suatu saat kita marah dengan anak, anak marah dengan orang tua. Tapi kecintaan iman tidak mungkin marah, menyejukkan hati. Ini perlu kita tingkatkan bagaimana kita menjalin kecintaan dengan saudara kita yang beriman, yaitu karena keimanannya, karena amal solehnya. Sekalipun toh mungkin mereka merepotkan kita, tidak mengapa. Karena Allah Ta'ala menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yaitu susah payah. Nah, fal khubbu fillah, senang karena Allah, wal bughdhu fillah, benci karena Allah, amruhu azim, ini perkara yang sangat berat. Berat dilaksanakan karena banyak orang menjalin kecintaan karena dunia, menjalin kecintaan karena kerabat, menjalin kecintaan karena sama pedagangnya, menjalin kecintaan karena urusan dunia. Tetapi yang berat adalah kecintaan karena urusan din. Li'annahu furqanun bainal haqqi wal batil, karena kecintaan karena agama ini membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak mungkin orang yang ahli sunnah akan bergabung dengan orang ahli bid'ah. Tidak mungkin orang yang soleh beramalnya lalu bergabung dengan orang maksiat. Itu sudah fitrah manusia. Ya. Ada yang mengatakan orang soleh tapi dia bergabung dengan orang yang maksiat, berarti dia dusta. Karena orang soleh temannya orang soleh. Ya. Orang yang sifatnya jelek, temannya dia jelek. Maka jarang kita jumpai orang jelek itu berteman dengan orang soleh, karena tolak belakang. Maka orang soleh akan senang bergabung dengan orang soleh. Taibnan, dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, surat Al-Anfal ayat nomor 29, ya. Al-Anfal nomor 29. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, Allah menyebut orang beriman. Karena beriman adalah orang yang beriman kepada Allah, orang bertauhid kepada Allah, orang beramal saleh.
orang menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah, menjauhi kemungkaran. Inilah orang yang beriman yang sebenarnya. Apa katanya Allah Ta'ala? In tattaqullaha. Jika kamu orang beriman mau meningkatkan ketakwaanmu kepada Allah, kamu mau melaksanakan yang wajib, mau melaksanakan yang sunnah, mau meninggalkan yang haram, mau meninggalkan yang makruh, yaja'al lakum furqana, Allah akan menjadikan kamu pembeda. Kamu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala berteman dengan orang yang baik. Nah, ya. Dan Allah akan menjadikan kamu benci dengan berteman orang jelek. Inilah hikmahnya, kenikmatannya orang yang menjalin keimanan, karena Allah akan dicarikan oleh Allah Ta'ala kawan yang sama dengan keimanannya. Ya, akan dicarikan oleh Allah Ta'ala yaitu orang yang yaitu senang dengan beribadah. Dan itu apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dengan diri kita. Terkadang kita ini menjumpai tetangga kita yang ibadah lebih senang daripada menjumpai keluarga kita yang kurang ibadahnya. Itu fitrah manusia. Inilah lubuknya iman. Inilah manisnya iman. Fal mu'minu yakunu 'indahu furqan. Orang mukmin ada perbedaan dia. Yufarriqu baina hadza wa hadza. Maka orang mukmin yang kuat imannya bisa membedakan, oh ini orang yang layak saya berteman, ini orang yang layak, yang tidak layak saya berteman. Makanya kita lihat para sahabat tidak mau berteman dengan orang kafir kecuali dalam rangka mendakwai. Mendakwai sebentar, ketika mereka mau masuk Islam menjadi saudara. Ketika tidak mau tetap menjadi musuh. Waqad dzakarul ulama'u, dan ulama telah menjelaskan, annan nasa fil mahabbati ala salasati aqsamin. Ulama menjelaskan bahwa manusia dalam urusan kecintaan dibagi menjadi tiga, ya. Dan ini insyaallah akan kita bahas waktu yang lain, karena sekarang sudah waktunya Isya. Akan kita bahas tentang ulama di dalam kecintaan pada manusia ada tiga. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencintai orang beriman, demikian juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.